Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ada masalahnya sudah menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Ya betul, biar inspirasi gitu kangennya. Gitu ya. Nomor satu soalnya kayak gini nih. Suatu format atau matrik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan dan dijadikan pedoman untuk menulis soal tersebut, bla bla bla. A, kisi-kisi soal. B, naskah soal. C, butir soal. D, tes tertulis. E, tes lisan. Nah, gitu. Oke kan kawan, format atau matrik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan atau untuk menulis soal nantinya itu disebut dengan kisi-kisi. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, saat kita akan membuat soal atau biasa disebut dengan naskah soal, ada orang yang menyebutnya itu naskah soal, ada juga yang menyebutnya butir soal, itu sama aja kawan-kawan ya, jangan bingung. Saat seseorang akan menulis soal, maka langkah pertama yang harus dibuat adalah kisi-kisi dulu kawan-kawan ya, kisi-kisi. Jadi kita harus membuat kisi-kisi soal. Apa itu kisi-kisi? Kisi-kisi itu adalah format atau matrik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan, nah, dan jadikan pedoman untuk menulis soal. Setelah jadi kisi-kisi soal, nanti jadi naskah soal gitu kan kawan ya. Setelah ada naskah soal, nanti juga ada di sini, nanti ada kartu soal kawan-kawan, ada kartu soal. Kartu soal, kartu soal bisa jadi terdiri dari dua jenis, ada kartu soal pilihan ganda, ada kartu soal uraian gitu kawan-kawan ya. Jadi ternyata untuk membuat soal itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, makanya kita apa kawan-kawan atau siap apa peserta didik kita itu kadang kan suka merasa apa ya, ketika ada peserta didik yang mengerjakan dengan asal, padahal kalau kita benar-benar mengerjakan soal itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Dia harus ada kisi-kisi, kemudian ada naskah soal, butir soal dan lain sebagainya sampai kartu soal gitu. Jadi jawaban yang itu adalah yang ini gitu kan ya. Dan penulisan soal juga itu ada aturannya, nanti akan dibahas ya pertemuan apa mungkin slide berikutnya. Coba kita lihat nomor 2. Di sini sebenarnya bukan masalah, namun apa masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ya penulisan semuanya di Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Berikut merupakan komponen-komponen yang mesti disajikan saat pembuatan kisi-kisi soal. Kecuali, awas ya, tanyakan kisah jali. 1. Identitas kisi-kisi. B. 2. Kompetensi dasar. 3. Materi pokok. Indikator soal yang keempat dan E adalah pedoman kesukaran. Yang mana yang ditanyakan kecuali? Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui ternyata di kisi-kisi itu juga itu ada komponennya. Kisi-kisi komponen kisi-kisi ini tulis lagi komponen kisi-kisi soal. Tuh, kawan-kawan ternyata tidak semudah yang dibayangkan kita kan membuat soal itu ya. Jadi ada kisi-kisi, kemudian kisi-kisi itu ada komponennya. Satu apa saja? Jadi kisi-kisi itu harus memuat identitas kisi-kisi. Identitas ada ini benar nih. Identitas itu diantaranya adalah menyangkut, misalnya memuat minimal itu ada nama sekolah, identitas kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi itu ada identitas di sini lah gitu. Ini lanjutan dari sini maksudnya ya. Ada nama sekolah, gitu, nama school. Nah, sekolahnya kita aja ya. Gitu. Enggak secol. Kemudian nama sekolah, kemudian ada ya mata pelajaran apa harus disebutkan di sana, matematika, kimia, fisika, biologi atau apa saja itu sana ya. Kemudian ada jenis kurikulum apa yang dimana, jenis kurikulum harus ada memuat jenis kurikulum. Kemudian apakah kurikulum 2013 atau bukan gitu. Kemudian mata pelajaran apa sudah tadi ya, jenis kurikulum, jumlah soal ada berapa, jumlah soal. Nah, kemudian juga ada alokasi waktunya atau bentuk soal dulu ya, bentuk soal mesti ada tuh di komponen kisi-kisi itu di matriknya. Kemudian jumlah soal, bentuk soal sudah ya, apakah uraian, apakah pilihan ganda gitu, alokasi waktunya, alokasi waktu, terus penyusun siapa. Kalau maki berarti tulis maki ya, apa yang maki ya, itu identitas kisi-kisi kawan-kawan ya. Kemudian dia harus ada kompetensi dasar. Dia harus ada kompetensi dasar, benar. Kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ini mesti ada juga. Ada dua. Kemudian materi pokok mesti ada gitu juga ya. Kemudian lanjutnya harus ada indikator soal. Indikatornya apa? Jadi sebelum jadi soal itu tadi kemana nih? Mana di sini? Nah, dari kisi-kisi ke naskah soal itu, sebelum jadi naskah soal itu ada indikator juga, indikator soal kawan-kawan, indikator soal.
kisi-kisi indikator soal baru jadi naskah soal atau butir soal gitu ternyata ya. Kan panjang sejarahnya ternyata. Nah yang nggak ada itu adalah yang E gitu. Berarti karena yang tanyakan kecuali adalah yang E pedoman sekarang itu nggak harus ada di sini gitu, beda lagi, bukan di kisi-kisi. Nah, kalau mau, nah yang terakhir itu ada 5 sih sebenarnya, 1 2 3 4 yang kelima itu adalah ini yang 1 2 3 4 5 itu adalah tentang nomor soal kalau mau dituliskan di sana. Nah, itu komponen-komponen yang mesti disajikan dalam format kisi-kisi soal gitu kan, kan. Jadi yang bukan itu atau yang kecuali itu adalah yang E pedoman sekolah begitu kan. Ah, dasen. Ini memang jadi sedih mantap kalau mantap next soal nomor 3 di. Di sini sudah sebuah masalah, namun apa masalahnya minumnya tebo tuh seru gitu ya. Selalu minum sering semuanya semai solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu katanya. Soalnya kayak gini nih, dalam penyusunan indikator soal hendaknya dirumuskan dengan singkat dan jelas. Oke, benar, gak usah banyak-banyak dalam membuat indikator dia. Berikut merupakan syarat indikator yang baik adalah A. Menggunakan kata kerja operasional. B. Memuat identitas sekolah. C. Mewakili isi silabus. D. Menjabarkan RPP. E. Memuat kopi dasar. Syarat apa? Awas, syarat indikator yang baik, syarat membuat indikator yang baik apa nih? Nah, indikator saat oke. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui nih, ada syarat indikator yang baik nih. Syarat indikator yang baik, ada syaratnya juga. Nanti saat kita membuat indikator soal itu ada syaratnya ternyata. Yang satu itu adalah menggunakan kata kerja operasional KKO nih, KKO. Kita harus pakai KKO, KKO. Nah, kalau yang kita pakai di kurikulum tugas itu adalah KKO yang taksonomi Anderson kalau nggak salah itu. Nah, kawan-kawan harus mengetahui itu, dibaca lagi taksonomi Anderson kata kerjanya itu dalam membuat indikator soal itu. Ada taksonomi Anderson ini adalah revisi dari taksonomi Bloom sebelumnya itu. Nah, di mana Bloom itu penilaian itu terdiri dari penilaian kognitif, psikomotor dan afektif katanya ya. Nah, ini ada kata kerja operasionalnya itu ada di taksonomi Anderson. Oke, itu soal yang indikator yang baik itu cirinya. Yang kedua itu dia harus menggunakan kata satu kata kerja operasional untuk soal objektif. Jadi menggunakan satu kata kerja operasional, menggunakan satu atau menggunakan using satu kata kerja operasional untuk soal objektif. Untuk soal objektif tuh ada lagi soal objektif ya. Dan lebih dari satu kata kerja operasional untuk soal uraian. Nah, untuk soal uraian, untuk soal esai uraian gitu ya, uraian atau tes perbuatan. Nah, tes praktek ya, tes perbuatan. Itu syarat indikator yang baik. Yang ketiga, dapat dibuat soal. Dibuat soal. Jadi soalnya harus dibuat, dapat dibuat. Kalau susah jangan gitu ya. Atau pengecohnya harus ada pengecoh. Ada pengecoh, pengecoh untuk soal objektif nih, objektif. Jadi untuk soal objektif di bagus itu harus ada pengecoh. Jadi enggak semudah untuk menjawabnya gitu kawan-kawan ya, agak hot gitu. Kemudian yang keempat nih, cirinya itu adalah yang baik itu memperhatikan urgensi. Harus memperhatikan urgensi atau disingkat ya, biasanya disingkat itu UKRK ya, UKRK itu adalah U-nya adalah urgensi. Urgent, dia harus penting gitu ya, soalnya itu dibuat itu. Kemudian penting gak nih dengan kehidupan sehari-hari itu misalnya. Kemudian ada kontinuitas, harus ada kontinuitas. Kemudian ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari gimana, relevansi. Dan terakhir itu adalah keterpakaian. Kepakai nggak ini? Kalau nggak kepakai jangan kayak gitu ya. Itu syarat indikator yang soal yang baik. Jadi ada kata kerja operasional KKO, menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif, dan lebih dari satu kata kerja operasional untuk soal uraian. Dapat dibuat soalnya atau pengecoh itu, dan UKRK gitu ya, U-nya urgensi, kemudian kontinuitas, relevansi dan keterpakaian. Itu syarat indikator soal yang baik. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat adalah yang A begitu kan kawan.
Understand? Jadi sedikit mantap. Kalau mantap, next soal number 4 nih. Dalam penulisan putus soal, hendaknya mengacu kepada bla 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 A, prinsip-prinsip penilaian dan kaidah penulisan soal, B, kompetensi dasar, C, indikator pencapaian kompetensi, D, kata kerja operasional, E, silabus dan FRP. Ya, selalu ada pemasalahan sebenarnya semua first solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih kita kan ya. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan butir soal atau naskah soal nih, kita harus mengacu kepada prinsip penilaian dan kaidah penulisan gitu. Jadi jawaban dari itu yang A. Nah, apa itu prinsip penilaian? Mungkin nanti akan make buatkan video khusus tentang prinsip penilaian ya. Apa itu kaidah penulisan soal? Akan dibuatkan khusus oleh Maaki ya di pertemuan berikutnya aja ya. Biar enggak lama-lama di sini. Oke, nah ini dia contoh format kisi-kisi penulisan soalnya kawan-kawan ya. Tuh dia nih komponennya ada jenis sekolah, mata pelajaran atau nama satuan pendidikan di sekolah itu ya, SMA pakai SMP gitu. Alok kurikulumnya 2013 misalkan diisi di sini. Alokasinya waktunya berapa menit? Misalkan mau 90 menit ya waktu untuk pengerjaannya. Mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia misalkan ya. Jenis sekolah SMA, misalkan SMA apa, misalkan apa. Jumlah soalnya ada berapa nih? Kalau pilihan ganda, misalkan banyak 30 soal atau 40 soal, biasanya bahasa Indonesia ya. Bentuk soal tes apa, pilihan ganda, gitu. Penyusun, Mang Akil, misalkan Mang Akil, gitu kan. Tuh. Ini komponen-komponen RPP. Nomor 1, KD-nya berapa? Kalau dulu ada SK ya, kalau sekarang KD kan, nggak standar kepada si SK itu. KD-nya misalkan 3.1, IPK-nya apa? Indikator pencapaian kompetensi, nah, IPK pakai terus kelas berapa? Kelas 10 misalkan ya. Semester 1 materi pokoknya apa? Misalkan tulis bla 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 sini indikator soalnya. Ah, dari kali ini ke soal. Nomor soalnya nomor berapa? Kalau nomor 1 itu 1, nomor 2 nomor 2. Kalau ada 2 soal berarti 2 soal, 1 dan 2. Kalau nomor 1 dan 3, 1 dan 3 gitu. Tapi baiknya pembuatan RPP itu dimulai dari KD yang termudah dulu, KD yang termudah terus maju ke sulit gitu kan ya. Ini dia format kisi-kisinya. Kemudian untuk kata kerja operasionalnya ini dia kawan-kawan ya, revisi teori Bloom ini berdasarkan Anderson ya. C1 itu kalau dulu kan dikenal dengan C1 mengingat, C2 memahami itu C2 menerapkan, C3 menganalisis, C4 nah sekarang ada mengevaluasi sama mencipta nih, ada mencipta, C6 itu mencipta. Kalau kita mau menggunakan ranah kognitif yang diukur adalah C1, maka kata kerja yang dipakainya adalah ini, mengetahui, misalnya istilah fakta, katanya aturan urutan kata kerjanya ini nih, membaca, menyebutkan, sebutkan, misalkan menghapus, susunlah daftar, memilih, memberi definisi, menyatakan gitu dia, menjelaskan, jelaskan. Nah kalau menjelaskan, memahami ini C2, jelaskanlah, artikanlah, interpretasikan, ceritakan, tampilkan, berilah contoh, simpulkanlah. Nah itu C2 memahami. Kalau menerapkan nih, ini biasanya kata kerjanya nih, mengetahui ya, menerjemahkan, menafsirkan, kalau memahami ya, menentukan, misalnya okay. Memecahkan masalah, membuat bagan grafik, menggunakan misalnya itu kan, memecahkan masalah kalau C3 itu.